Okay guys, hari ini saya bawa anda semua masuk ke dalam kilang emas Public Gold untuk tengok macam mana emas ini dihasilkan daripada mula sampai ke akhir. Okay, pada mulanya, emas akan dicairkan dalam proses melting. Setelah siap, emas akan masuk dalam mesin ini, kemudian dia akan jadi rata macam ni. Tengok tu, kosong, rata dan berkilat ya guys. Seterusnya, inilah proses yang dipanggil blanking. Setelah siap blanking, sudah tiba masanya untuk kita tekan-tekan emas ini supaya dia menjadi bentuk yang kita kehendaki. Okey, sekarang kita nak buat 5 dinar. Okay, kita tekan banyak sikit. Tengok tu dah siap terus dah 5 dinar kita. Kita tengok apa yang jadi. Wow, berkilat guys. Bentuk pun dah jadi bentuk bulat dah. Nombor 5 dinar pun dah tercetak. Corak batik kat belakang pun dah tercetak dah. Wow, cantik ni. Okey, kita tengok. Cuma proses dia tak siap lagi sebab kita kena kikis. Okey, proses mengikis ni rumit sikit sebab kita kena timbang betul-betul berat dia supaya tepat, padat dan mutakhir. Okey, abang ni cuba kikis kikis sikit tengok berat dia. 21.283. Kita nak jadikan berat dia 21.25. Okey, banyak lagi. Susah betul lah nampak abang ni buat. Takpelah, saya beli yang siap je lah. Boleh tak bang? Okey, emas yang abang tadi kikis telah pun sampai ke tangan dan cuba kita timbang 21.25 gram. Ngam. Okay. Emas 5 dinar yang cantik ni boleh dibeli secara terus ataupun keluarkan daripada akaun emas Gap. Macam mana cara nak mula simpan emas? Tengok link di profil saya, kemudian saya akan guide sepenuhnya. Bye-bye.